Ya, pagi ni pastinya bukan sandiwara. Sebab apanya, secara automatik Hani akan dapat perfume bakar hari ni. Sebab apa kita ada ayam dan juga kambing bakar dekat depan Hani, kiri kanan pula tu. Tak tahu nak pilih yang mana satu. Ha, jadi yang penting dalam dapur pagi ni, kita nak cakap pasal ayam golek dan juga kambing bakar. Kita bersama-sama dengan saya kenalkan yang sebelah kanan ni, Muhammad Najib, merupakan pengusaha Rawang Burger Bakar. Dan di sebelah kiri saya, Encik Jum Sani Muhammad Halimi, merupakan pemilik Rawang Burger Bakar. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Okey, saya susah lah nak pilih, tapi saya rasa saya mulakan dengan belah kanan dulu kot. Orang kata syarat tu kan. Okey, belah kanan ni untuk ayam bakar. Boleh tak kita kongsikan? Ini merupakan pakai kayu apa ke? Macam mana? Sebab dia mungkin ada spesifik kayu yang digunakan. Okey, kita pakai kayu arang kayu bakau. Okey. So, sebab penggunaan arang kayu bakau ni, dia punya api kepanasan tu agak stabil. Okay. Dan juga cukup panas untuk kita masak ayam lah. Okey, dari segi kestabilan. Tapi dari segi aroma tu, dia lebih enak ke apa sebenarnya? Okey, aroma, dari segi aroma, saya rasa dia tak banyak memberikan beza lah. Cuma kita perlukan api yang stabil dan kuat lah. Okay. Untuk masak ayam ni. Berapa lama selalunya ambil masa untuk masak? Selalunya untuk masak ayam ni dalam lebih kurang masa 1 jam setengah. Dan berapa ekor boleh dimasak dalam satu masa? Sekali masak, kita masak dalam 20 ekor. 20 ekor? Wow, 1 jam setengah. Okey, nak tahu cara masak-masak macam mana? Kita akan, dalam ramuan-ramuannya, kita akan kongsi nanti. Sebab kita nak tanya kepada pemilik Rawang Burger Bakar ni. Dah berapa lama mengusahakan perniagaan ni? Kambing golek baru dalam 3 tahun dah. 3 tahun? Yes. Baru dalam 3 tahun. Yes. Tapi sambutannya Alhamdulillah. Menggalakkan. Okey, yang ini apa istimewanya kambing bakar Rawang Okey, istimewa ini? Kambing golek. Kambing golek ni kami ada buat promosi untuk Selasa, Khamis, Sabtu dan Ahad hanya RM1 satu portion. Oh. Satu portion? Yes. Okey, portion yang kita tengok ke depan nanti. Yes, boleh tengok. Okey, itu dia punya semua. Sabtu? Sabtu, Selasa, Khamis, Sabtu, Ahad. Selasa, Khamis, Sabtu, Ahad. Wow, maknanya hari ini adalah 7 malam hingga 9 malam. 7 malam hingga 9 malam. Yes. Maknanya 2 jam tu dah boleh habis dah? 2 jam boleh habis dalam 4 ekor. 4 ekor. Okey, bahan-bahan dan juga ramuan rahsia. Tak boleh, sebab nama pun rahsia kan. Tetapi asasnya tu, apa tip panduan kepada penonton kita untuk mendapatkan kelazatan kambing yang enak? Bukan kering tapi juicy. Yes. Dia cara bakar dia tu tak boleh dekat dengan api sangat. Dia kena orang cakap tak terlalu dekat dan tak terlalu jauh. Okey. Kalau kambing golek yang siko ni kan, dia boleh berapa lama dia perlu disiapkan? Lebih kurang 2 jam setengah. 2 jam setengah. Yes. Ini setakat ini dah berapa lama dibakar? Ini baru lagi ni. Ini baru dalam 1 jam ini. 1 jam lagi baru kita boleh tengok ke sepenuhnya. Okey, kita nak pergi ke depan pula. Okey, okay. Mungkin Cik Jam tadi nak bawa saya pergi ke depan, nak cerita sikit tentang portion yang RM1 untuk hari Selasa, Khamis dan Sabtu dan Ahad. Maknanya hari boleh. Okey, untuk kedua-duanya kambing dan juga ayam. Kita pasal ayam dulu. Ini okey, ayam dulu. Ayam kita ada promosi setiap hari Jumaat RM5 seekor. RM5 seekor? Ya, setiap hari Jumaat dari jam 8 malam hingga 9 malam. Satu jam sahaja. Okay. Dan kita peruntukkan lebih kurang dalam 30 ekor untuk satu jam itu. Wow, 30 ekor boleh habis? Yep, kebiasaannya insya Allah habis. Okey, untuk kambing inilah kata yang RM1 satu portion. Betul. Dan ini anda boleh dapat setiap hari Selasa, Khamis, Sabtu dan Ahad pada pukul 7 hingga 9 malam. Hingga 9 malam sahaja. Okey, jom kita rasa. Ni kuah ni semua lebih kuah sama tu lain-lain? Sama. Ini kita punya homemade sauce di mana kita R&D kuah ni selama lebih kurang 1.5 tahun untuk dapatkan resepi ni yang yang betul-betul kalau dah rasa boleh gian untuk dapat lagi. Okey, saya takutlah macam tu kan. Okey, dari segi kuah R&D buat lama, lepas tu dari segi macam partnership tu, maknanya macam mana boleh bertemu? Memang berniaga masing-masing dulu memang individu ke atau macam mana idea? Kita orang semua adik-beradik. Oh, adik-beradik. Semua pengusaha adik-beradik. Saya tak tahu nak pilih mana satu. Confuse. Jajak. Bagi saya rasa bismillahirrahmanirrahim. Saya cuba cari yang tak terlalu besar supaya senang nak kunyah. Saya rasa sos dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak kat cakap. Memang sedap. Dan kuah ni sangat sedap. Saya tak boleh nak bercakap sambil makan ni. Alamak, jurus senam nak cekak berpinggang lah. Tak apa-apa, depan ni kita senam Depan ni kita senam, kita makan dulu. Okey, ayam kita lagi saya rasa. Tapi mungkin ada sedikit perkongsian kita ingin bawakan.
Di mana lokasinya lebih spesifik? Okay. Lokasi kami di Rawang Burger Bakar, Seksyen 5. Dibuka setiap 5 petang hingga 12 malam, setiap hari Rabu cuti. Okey. Ada Instagram, Facebook? Ada. Instagram ada, Facebook ada. Okey. Cara ni nak cari macam mana dekat Instagram? Cara Facebook? Kita paling okey untuk di Instagram boleh search dan Facebook boleh search Rawang Burger Bakar. So semua ada kita punya promotion dan juga info-info semua kita akan ada setiap hari. Okey. Selalu hari apa yang penuh? Sabtu. Hari Sabtu. Hari ni lah. Hari ni. Yep, lebih hari kurang 1 km beratur. Betul? Ya, saya. Dah memang lama memang macam itulah. Wow, okey. Jadi, saya rasa sangat bertuah sebab hari ini saya tak payah beratur. Semua terhidang di depan mata saya. Wah, saya rasa semua. Kambing ni sementara saya nak kunyah, nak bagi habis. Kejap ni saya nak rasa ayam pula. Kita nak kongsikan juga pelbagai input lain. Antaranya, selain daripada ayam dan juga kambing. Ada makanan tambahan lagi yang ada? Kita ada shell out. Kita ada nasi ikan terbang. Nasi ikan terbang. Nasi ikan terbang? Yes. Okey, lagi. Lepas tu nasi Eden. Nasi goreng kambing. Nasi goreng kambing. Nasi goreng kambing tulang merah. Nasi goreng kambing tulang merah. Lagi. Kuih tiaw ketam. Okey. Kuih tiaw kambing. Dan juga pelbagai menu burger bakar. Wow, okey. Jadi ada pelbagai lah. Bukanlah dua ni sahaja. Bukan tetapi boleh dikatakan kedua-dua menu ini merupakan menu utama bagi mereka yang datang yang nak cari. Inilah dia. Kena rasa. Okey. Jadi untuk ayam dengan kambing ini anda kena pergi. Sekali lagi kita nak war-warkan setiap hari Selasa, Khamis, Sabtu, Ahad. Untuk kambing RM1 sahaja satu portion macam ni. Yes. Untuk ayam setiap hari Jumaat. Setiap hari Jumaat. 8 hingga 9 malam. Hanya dengan harga RM5 seekor. RM5 seekor. Ini baru separuh-separuh je memang bahagian-bahagian tentu. Tapi kalau seekor RM5 sahaja anda bolehlah beratur panjang. Tapi hari ini rezeki saya lah. Alhamdulillah. Okey, jadi mungkin nak bagi pesanan kepada penonton kita. Kenapa mereka perlu pergi ke Rawang BB? Alright. Okey, kita mempunyai pelbagai menu-menu yang menarik dan juga pelbagai menu yang untuk sukar untuk didapati di kedai-kedai lain. Ya. So, jemput datang semua ke Rawang Burger Bakar, Seksyen 5 Wangsa Maju. Okey, Seksyen 5 Wangsa Maju. Okey, daripada pusing. Silakan. Okey, sama juga jemput datang ke Rawang Burger Bakar untuk menikmati kambing golek RM RM1 setiap Selasa, Khamis, Sabtu dan Ahad. Jumaat kita ada promosi untuk ayam golek seekor RM RM5 sahaja. Okey, itu dia. Tapi kalau disebutkan tentang hari-hari yang tertentu, maknanya hari-hari itu sahaja yang beroperasi atau setiap hari sebenarnya operasi. Cuma istimewanya hari-hari itu sahaja. Istimewa hari-hari itu dan setiap hari kami beroperasi. Setiap Rabu kami cuti. Oh, Rabu memang cuti. Cuti memang cuti. Okey, dan waktu operasi adalah pukul 5 hingga 12 malam. 5 hingga 12 malam. Setiap hari. Seksyen 5 Wangsa Maju Yes, betul. Okey, boleh cari di laman sosial dan sebagainya. Kita akan terima kasih kepada Cik Najib dan juga Cik Jumsani. Sama-sama. Okey, lepas ni saya nak sambung makan ayam pula. Sementara itu kita hendak berjeda seketika dan sekembali nanti kita akan kongsi pula berkenaan dengan Majlis Rumah Terbuka Malaysia Christmas sebenarnya selepas ini.